Cilacap terkini, Sekda Cilacap Awaludin Muri APMM saat usai akreditasi RSUD Cilacap pelantikan pejabat pekan ini. Eksklusif jurnal media, like, subscribe, share, dan komen. Saat usai akreditasi RSUD Cilacap, Sekda Cilacap Awaludin Muri APMM ditemui redaksi jurnal media, mengatakan akan melantik pejabat di pemerintah Kabupaten Cilacap. Eksklusif jurnal media. Pelantikan belum, tapi yang tahun ada fungsional. Saya buka aja lah, fungsional ada. Fungsional itu dan wajib sebelumnya standar kita lah. Ya, untuk pembahasan raperda gitu, raperda sampai informasi ada sama sendiri sama. Ya. Ini lah masih proses di Dewan Pansus. Ya, kita banyak pengembangan BPPK nanti kita bagi jadi dua. Pendapatannya tersendiri, nanti mungkin Bapak Penda dan BPKAD-nya sendiri. Berarti saya bisa antar satu kali dengan itu ya? Ini sangat kawal. Dan masih ada BRIDA. Apa itu, Pak? Badan Riset dan Inovasi Daerah. Ya. Masih ini ya, masih proses ya. Karena masyarakat Kabupaten Cilacap menunggu terus bersama sekda yang datang awal minggu ini.